Fakultas Hukum UB menargetkan ratusan mahasiswa FH miliki sertifikasi kompetensi dalam bidang lingkungan. Pada tahap awal sudah terdapat 524 mahasiswa yang mendaftar dalam program ini. Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum UB, Dr. Muktiono menjelaskan bahwa pihaknya menekankan pentingnya sertifikasi ini sebagai salah satu capaian yang dapat dimiliki oleh lulusan Fakultas Hukum UB. Tujuannya yaitu untuk menambah pengetahuan dan kompetensi mahasiswa, yaitu di bidang ketangguhan menghadapi perubahan iklim dan bencana. Jadi nanti setelah mahasiswa lulus itu kompetensinya itu juga terkait dengan bagaimana menghadapi bencana alam, karena Indonesia kan berada di secara geografis berada di zona yang rawan terhadap bencana, dan juga sekarang ini kan terjadi perubahan iklim yang masif. Jadi sejak awal saya kira mahasiswa perlu dibekali kompetensi terkait hal tersebut. Muktiono optimis dengan program sertifikasi ini, maka lulusan Fakultas Hukum UB memiliki kompetensi dalam bidang persoalan lingkungan dan juga kebencanaan. Sertifikasi ini juga menunjukkan responsivitas FH UB dalam bidang hukum dalam merespon berbagai hal yang terjadi di masyarakat. Kita targetkan 524 mahasiswa untuk batch 1 ini. Jadi nanti setelah adanya sertifikasi ini, nanti kita juga akan membawa program ini ke level praktikalnya, yaitu dalam bentuk pengabdian masyarakat atau dalam bentuk MPKM-nya. Nanti kita kita susun lagi rencana tindak lanjutnya. Jadi nanti bekerjasama dengan stakeholders terkait seperti pemerintah kabupaten, pemerintah kota dan lain sebagainya, kita akan berkolaborasi begitu ya, bagaimana mensosialisasikan pendekatan berbasis alam dalam meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana dan perubahan iklim.